Oke, ini jalan menuju kandang saya. Inilah kandang sapi saya, bos. Ini sapi saya. Ini jenisnya Simmental Cross. Habis makan, bos. Dan yang ini adalah Limousin. Habis makan kenyangan. Saya kompor. Ini habis tak kasih makan jerami. Nah, ini jenis Simmental. Ini juga si metal juga. Jadi nampak seperti ini kandang saya. Ini untuk tempat makannya, di sini ada jerami. Ini alat untuk menyacah jerami. Ini habis kekenyangan, jadi dia pada tidur semuanya. Kandang sapi saya bersebelahan dengan pabrik tahu usaha dari bapak saya. Ini si metal saya. Ini Limousin. Dia udah mulai berdiri, bos. Ini nampak. Ini kecil. Ini baru saya pelihara sekitar kurang lebih 3 bulan. Mau 3 bulan. Dan ini Limousinnya sudah kesini sudah sekitar 8 bulan. Metal yang paling lama saya pelihara sudah 10 bulan. Ini nampak kandangnya di depan. Nah, kenapa kandangnya sebelah sini dari kayu? Nah, jadi nanti keluar masuknya sapinya dari sebelah sini. Karena sini saya desain buka tutup. Jadi kapanpun ketika nanti sapi saya keluar masuk, jadi lewat sini. Jadi sapi ini nanti keluar, terus kemudian nanti masuknya juga lewat sini juga. Sapi saya, guys, gimana? Ini masih kekenyangan dia. Kakinya bagus ya. Ini saya pelihara udah 9 bulan. Jadi antara yang sebesar ini selisihnya 1 bulan. Tuh, pantatnya itu.
lebar sekali. Padang sini saya lengkapi dengan CCTV. Nah, ini CCTV saya. Jadi kapanpun bisa saya pantau dimanapun. Kandangnya udah rusak ya, di rusak sama tanduknya. Ini mekan saya. Ini masih kekenyangan, dia belum mau berdiri. Ini sisa jerami. Jadi kalau udah kering saya bakar. Dan ini sebelah pabrik tahu. Jadi kandangnya ini saya buat ukurannya ini 1 meter lebih 25 cm semuanya lebarnya, terus panjangnya kurang lebih ini 2 meter setengah.